Welcome back to Fast Channel. So dalam video kali ni aku akan kongsikan kat korang satu perkara yang menarik gila. Aku akan tunjuk kat korang macam mana aku convert iPhone 10 ni menjadi iPhone 11 Pro. So kalau korang nak tahu, teruskan menonton video ni dan jangan lupa untuk klik button subscribe kat bahagian bawah ni dan jangan lupa untuk like video ni dan yes, let's talk about it. Okay guys, seperti korang tengok dekat tangan aku sekarang ni adalah iPhone 10 yang berwarna hitam dan aku ada letak tempered glass kat bahagian belakang ni. Okay, tak apa, sekejap lagi aku akan cabut. Dan dekat sini aku ada casing iPhone 11 Pro. Sebab casing ni aku nak kena pakai, sebab kalau tak pakai casing, pisang gila phone aku nanti. So aku ada casing iPhone 11 Pro untuk aku pakai nanti. Dan kat sini inilah rahsia dia. Aku ada lens, extra lens, dia panggil kat sini camera ring untuk iPhone 11 Pro. So bila aku letak benda ni, nanti korang tengok lah, magic happen. Aku akan buka dulu tempered glass dekat bahagian belakang iPhone X aku ni. Aku dah lama gila tak buka, aku rasa okey kot. So aku buka dulu tempered glass dia. Aku nak kena cuci dan lap-lap dulu supaya tak ada habuk-habuk yang akan ada dekat bahagian belakang ni lah. So aku dah siap lap dan aku akan cuba untuk letak lens kamera iPhone 11 Pro. Okay, lens kamera iPhone 11 Pro ni korang boleh tengok kat sini. Sebenarnya kalau korang tengok kat sini, dia tak nampak berapa cantik sangat sebab dekat sini dah ada layer plastik nak pastikan tak ada calar ataupun nak elakkan daripada sebarang habuk lah. So that's why supplier ataupun penjual dia letak plastik kat sini. Belakang ni pun dia ada gam, so kita kena buka untuk gam. So bahagian ni pun nanti aku kena buka, dia ada plastik kat lens ni, dia ada plastik kat sini. So sepatutnya dia kilat kat sini. So kalau korang nak beli lens kamera iPhone 11 Pro ke iPhone 11 Pro Max punya ke iPhone 11 ke, korang boleh check it out, link tu kat bahagian bawah ni, dan korang boleh beli lens ni. Sebab aku rasa lens ni antara lens yang paling bagus aku pernah jumpa lah, sebab dia HD dan dia dikatakan tak mengganggu kualiti kamera dekat iPhone. So korang boleh beli lens ni, aku letak link kat description dan jangan lupa untuk belilah. So aku dah lap tadi apa semua, sekarang ni aku nak letak pula dekat ni aku punya camera. Alright, kita tengok apa jadi. Okay, so aku beli warna hitam, aku tak nak beli warna pelik-pelik sebab aku nak matchkan dengan iPhone X aku. Okay, sekejap, aku nak kena tengok balik. Oh, nak kena lap sikit lagi. So sekarang ni aku akan pasang lens ni pula, kita tengok apa akan jadi. Okay, dalam ni korang boleh nampak dia punya lens yang macam kebiru-biruan tu. So pastikan placement tu betul, jangan terlalu apa ni, terlalu menutup lens kat bahagian dalam tu. Korang boleh tengok sini, nampak ke tak? Okay ke tak? Aku rasa macam tak okay, maybe sebab ada plastik lagi kat sini. So plastik tu nak kena buang nanti, so that's why kat sini nampak macam kabur sikit. Sebelum tu nak kena adjust sikit, tengok ada ke tak vignette dekat bahagian tepi ni yang mengganggu kamera. Okay, aku nak buka plastik dia pula. Okay, ada plastik sini, aku buka dah. Okay, tengok balik kamera, aku rasa tak ada masalah dekat bahagian kamera. Tak ada kacau kualiti gambar buat masa ni, dan aku nampak HD kat sini. Kalau korang boleh tengok dalam kamera pun, aku punya jari apa semua nampak clear kat sini. Fokus pun tak ada masalah, fokus. Portrait mode pun, okay, portrait mode pun tak ada masalah. So everything semua okay dengan lens ni. Okay, bila dah okay aku nak tengok balik kamera apa semua, pastikan tak ada masalah. Okay, aku rasa dah okay. So sekarang ni aku akan tekan untuk rapatkan dia. Okay, dan buka plastik untuk bahagian lens ni pula, lens cover, lens bump ni. Susah sikit sebab kuku tak ada. Okay, barulah kita nampak dia punya kilat dia tu. Okay, korang tengok eh. Tu dia kilat tu, dia punya kamera bump tu. Yes. Okay, ada orang tanya aku, kalau pasang kamera bump ni kacau tak flashlight? Okay, kita tengok dulu flashlight boleh buka ke tak boleh buka. Okay, aku try buka flashlight eh. Okay, kita tengok. So kat sini aku rasa tak ada masalah untuk flashlight, sebab flashlight masih boleh buka. Dia ada letak macam lubang kecil sikit dekat bahagian tengah-tengah ni. So aku rasa tak ada masalah untuk bahagian flashlight, boleh pakai. Atas ni dia konon-konon macam flashlight untuk iPhone 11 Pro lah, konon-konon. Dan bahagian bawah ni konon-konon macam zoom mic untuk iPhone 11 Pro lah, konon-konon. So aku nak pakai casing, tengok ngam ke tak pakai casing eh. Okay, letak tepi dulu. Sorry kalau nampak bersepah sikit atas meja. Lupa lah nak alihkan benda ni tadi. Okay, so sekarang ni aku nak cuba pakai casing, tengok ngam tak ngam pakai casing iPhone 11 Pro eh. Tu dia.
Ngam siut. Ngam sui lah. Nampak? Okay, nice. So aku pakai casing iPhone 11 Pro, memang ngam teruk casing ni dengan aku punya camera lens ni, camera cover lens ni untuk iPhone 11 Pro. So kalau macam sekilas pandang, aku rasa kalau yang tak berapa tahu sangat mengenai iPhone 11 Pro ataupun tak berapa family sangat, aku rasa diorang akan perasan, oh aku pakai iPhone 11 Pro lah. Unless kalau korang tengok betul-betul iPhone X aku ni dekat bahagian logo dia ni tinggi sikit. Tapi sepatutnya iPhone 11 Pro dia punya logo dekat bahagian tengah ni. So kat situ nampak obvious sikit lah perubahan ataupun perbezaan iPhone X aku dengan iPhone 11 Pro. Dan kalau pakai casing yang memang tutup logo ni, aku rasa memang totally nampak macam iPhone 11 Pro lah. Sebab depan screen display memang totally sama, design dia macam iPhone 11 Pro. Sekarang ni phone aku dah nampak macam iPhone 11 Pro lah sekarang ni. So dah boleh berbangga sedikit lah. So kalau tak berapa mampu sangat macam aku kan, so bolehlah pakai benda lah ni. So aku nak cuba prank member aku. So ni macam suka-suka lah untuk nak pakai kan, bukannya macam nak beria sangat pun. So guys, apa pendapat korang? Aku boleh convert iPhone X aku menjadi iPhone 11 Pro dengan cara semula itu sahaja. So kalau korang nak beli lens camera tu, korang boleh check it out, link dekat description. Aku dah letak link Shopee, so korang boleh beli kat situ. Sebab aku rasa kualiti yang aku dapat ni memang terbaik. Dia HD dan dia punya glass pun clear. So bila ambil gambar tak ada terlalu kacau sangat lens kamera untuk iPhone X aku ni. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.